Sebelumnya diketahui viral kasus pembunuhan di wilayah Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, di mana seorang anak perempuan menjadi korban aksi keji. Kasus tersebut tengah menjadi perhatian publik di Sulawesi Utara. Hal tersebut dikarenakan pembunuhan dilakukan pelaku dengan sadis. Korban diketahui masih berusia 8 tahun. Diketahui pelakunya merupakan suami istri yang ternyata masih keluarga. Perkara kalung emas diduga menjadi motif dari pelaku menghabisi nyawa korban. Seperti yang diketahui, pelaku mempunyai anak juga, namun tega melakukan aksi tersebut. Saat ditanya apa yang dirasakan saat melakukan aksi tersebut, pelaku mengaku rasa takut. Hal tersebut dikarenakan ibu korban sudah histeris mencari anaknya yang hilang. Pelaku pun menyebut kata terakhir yang korban sampaikan saat pelaku melakukan aksinya, di mana korban Tilfa Azahra Mokuago berteriak bunda, namun tetap meneruskan aksinya. Lantas pelaku juga ditanyakan terkait niatnya saat melakukan aksi keji tersebut. Pelaku pun menyebut mengajak korban untuk memetik sayur.